Memang dalam hal ini banyak PMI kita, dalam arti hasil kita interogasi dari SLO kita, menyatakan bahwa mereka ditipu. Mereka mengharapkan masuk Malaysia itu secara legal. Namun kenyataannya mereka setelah tiba di Batam ini, ternyata mereka disampaikan tidak bisa masuk secara legal karena situasi pandemi. Karena mereka sudah tiba di sini, tidak ada punya pilihan lain. Karena mereka sudah datang sini, akhirnya mereka mengikuti apa yang menjadi yang diarahkan oleh penampung di sini. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.